Anda siapkan dokumen-dokumen seperti EKTP dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki NPWP, juga tidak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali atau berjumpa kembali dengan Solutan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah pada tahu atau belum kita buat rekening itu bisa dari rumah, bisa secara online tanpa datang ke kantor. Misalkan Anda ingin membuat rekening BRI, Anda bisa dari rumah menggunakan handphone saja tanpa harus antri atau datang ke kantor bank BRI-nya. Bagaimana sih caranya? Yuk langsung saja kita simak seperti berikut ini. Pertama-tama Anda buka handphone Anda, ketikkan alamatnya bisa di Google ataupun di Chrome, buka rekening .bri.co.id. Selanjutnya Anda pilih buka rekening, Anda siapkan dokumen-dokumen seperti EKTP dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki NPWP juga tidak jadi masalah karena NPWP opsional. Di sini nanti Anda melakukan perekaman video, foto EKTP Anda dan melakukan pembayaran setoran awal dan mengaktifkan aplikasi Brimo. Selanjutnya Anda pilih buka rekening, Anda pilih produk Britama dan ada Simedes. Untuk Britama ini ada beberapa macam, silakan Anda pilih di sini. Bisa Anda scroll-scroll ke bawah dan Anda tentukan tabungan yang Anda pilih. Selanjutnya Anda pilih kantor bank BRI terdekat di kota Anda. Anda ketikkan, Anda cari, selanjutnya Anda foto IKTP, isi data-data KTP, foto selfie beserta KTP, tanda tangan, dan kita akan mendapatkan kode OTP. Untuk kode OTP ini jangan diberikan kepada siapapun, karena ini adalah kunci untuk membuat rekening. Setelah Anda menyelesaikan tahapan-tahapan, otomatis pembayaran pertama atau rekeningnya terbit, Anda tinggal membuat aplikasi Brimo. Nah, sangat mudah sekali ya cara membuat rekening secara online dari rumah tanpa harus datang ke kantor bank BRI. Untuk video lengkapnya atau tutorial lengkapnya ada di link deskripsi. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda semuanya. Untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.